kan dia punya lawyer tarik diri, tak adalah defense. Dan ramai orang syak that this is a legal move disengajakan untuk heret case. Honestly, hakim pun bukan jadi hakim baru semalam. Kes penderaan kanak-kanak melibatkan pengasas rumah Bonda Siti Bainun terus meraih perhatian apabila 10 peguamnya menarik diri dengan alasan tidak berkelapangan. Perkara itu membuatkan Siti Bainun yang didakwa atas dua pertuduhan, mengabai dan menganiaya remaja sindrom Down Bella, menangis di kandang saksi. Memetik laporan M-Star, dilaporkan netizen mula menyerang barisan peguam berkenaan dengan pelbagai andaian berhubung perkembangan terkini isu itu. Antara yang paling mendapat sindiran dan kecaman hebat ialah peguam sensasi Nurul Hafizah Hassan. Enggan berdiam diri, Nurul Hafizah tampil menjawab beberapa pertanyaan netizen berhubung tindakannya meninggalkan anak guam hingga kes berkenaan terpaksa ditangguh lagi. Kata Hafizah, tiada sesiapa pun yang meninggalkan pengasas rumah Bonda itu dan ia bukan sesuatu perkara yang melucukan. Tiada siapa yang meninggalkan Bainun dan tiada apa yang melucukan, pertindihan tarikh menyebabkan kami terpaksa menarik diri. Perkara itu juga dimaklumkan pihaknya kepada mahkamah sejak Disember 2022 bahawa dia sememangnya tidak berkelapangan pada Januari hingga Mac. Kitorang dah penuh tarikh dan komitmen. Dari Januari sampai Mac dah minta April tapi tak dapat tarik April, memang tak boleh nak buat apa sebab banyak kerja dah bertangguh dari 2022 dan semua masuk bicara juga. Dalam istilah undang-undang, penarikan diri peguam adalah biasa dan kali ini kerana pertindihan tarikh dengan kes-kes yang telah ditetapkan lebih awal bukan sebab lari, tulisnya di ruangan komen. So, ramai orang nak tahu tentang legal issue Siti Bainun di abandon semua lawyers dia. Ada satu pasukan lawyer 10 orang initially, sekarang tinggal kosong. Pertama sekali, korang kena faham konsep melantik lawyer. Korang boleh pilih untuk lantik satu lawyer ataupun lantik beberapa lawyer untuk handle satu case. Berdasarkan apa yang Rena baca, Siti Bainun ada 5 major lawyers untuk represent dia, yang lain-lain tu sebenarnya penolong saja. Dan bila beberapa lawyers dilantik untuk handle satu case dan satu client, usually apa yang kita orang akan buat is divide and conquer. Biasanya setiap lawyer ni ada area yang dia power. Seorang maybe power defense, seorang lagi power counter suit. Depends lah. Legal drama Siti Bainun ni, 3 daripada 5 lawyers dia dah tarik diri lebih awal. 2 orang dah buat permohonan bertulis dan seorang lagi, I rasa dia ni pun TikTok famous about law, buat permohonan terbuka, meaning in court dia cakap dia nak tarik diri. Orang kena faham, lawyers ni kita bagi orang legal service, is a service. So walaupun kita orang bertanggungjawab untuk bagi yang terbaik kepada klien kita, dalam masa yang sama, ia adalah hak setiap individu untuk terima atau tidak satu kerja tu. So kalau kita orang rasa macam okay, case ni tak sesuai bagi I, I ada hak untuk tarik diri. Tapi cara tu kena betul, kena buat written submission, kena ada sebab, kena ada masa yang sesuai supaya you tak jeopardize client you punya case. So masuklah case Siti Bainun ditinggalkan last minute daripada the remaining 2 lawyers yang dia ada. Surprisingly, diorang submit penarikan diri tu pukul 9 malam semalam. It's very last minute, Siti Bainun patut enter dia punya defense hari ini tapi disebabkan dia punya lawyer tarik diri, tak adalah defense. Dan ramai orang syak that this is a legal move disengajakan untuk heret case. Honestly, hakim pun bukan jadi hakim baru semalam. Diorang dah tanya dah soalan, adakah Siti Bainun tahu that lawyers dia akan meninggalkan dia? Siti Bainun pun cakap dia tak pasti. Lawyers ada cakap yang diorang nak tarik diri tapi diorang tak cakap secara terbuka. Dan berdasarkan apa yang Rena baca, kesemua lawyers dia memberikan alasan that mereka terlampau busy dan ada pencanggahan dalam jadual mereka yang menyebabkan mereka tidak boleh defend Siti Bainun. Jadi orang dalam industri, that is a safe way for you to menarik diri. It's a typical excuse but who knows, it could be the real reason. Kesimpulannya, kes ditangguh sehingga Siti Bainun dapat lawyer baru.